diikat, semua bisa diikat tahu. Semua bisa diikat tahu, Pak. Jadi bangunan itu ya. Nah, sekarang saya lagi merancang, bangunan pun diikat tahu. Kenapa contoh? Ini baru laporan ini. Ini bisa ditemukan KPK nih, asal gitu. Ini lagi dipelajari, kan dia di KPK kan ada tim kajian ya. Kita tuh selalu berlindung di balik kebenaran tender, memang. Bisa contoh, kami contoh paling gampang, gedung RKPP lagi mau dibangun, 23.000 meter persegi, gedung RKPP. Ini gedung-gedung termasuk mewah nih, kelas mewah nih. Dia hanya menghabiskan 128 miliar. Apa 120 saya lupa, 128 lupa. Sementara rumah sakit Koja kita atas nama tender, lelang segala macam Pak, untuk 18.000, jadi olahraga pendidikan banyak kasus seperti itu Pak. Masuk perumahan, perumahan sudah turun sekarang. Dulu lebih gila lagi di 8 juta per meter, sekarang sudah turun. Tadi 23.000 meter persegi, ini 18.000 meter persegi. Tahu habis berapa tendernya? 200 miliar. Kalau dia luasnya sama saja sudah selisih 80 miliar. Tapi ini sah. Nah ini mulai mau dikaji masalah ini. Ya bisa hitung pun lama-lama. Atas nama relang, ini bisa dituduh sekongkol. Dan panitia memenangkan itu dengan alasan, nah panitia kan bisa dijelas juga kena. Kalau kan tahu di kemahalan, kenapa gak batalin? Berarti semua di oligarki main. Itu bisa bayar kemarin loh Pak. Bagaimana dia bisa memberikan harga kepada kami yang begitu mahal? Nah ini temuan tadi. Jauh sekali Pak harga Pak. Jadi dikasih tahu nih. Saya tahu dari mana. Saya dikasih tahu nih. Jadi dikasih tahu, ini bahaya saya bilang. Banyak saya di Mordor, maksudnya masuk ke RKPP bisa contoh. Yayasan Muda Seci. Itu dia kalau ada orang kebakaran, ini kebakaran ini, dia bikinkan lagi rumah jadi dengan bataku, plester, semua plafon. Dia pakai kontraktor ini. Tahu berapa per meter ini? 1,2 juta aja. 2,8 berapa? Itu 1,3 juta per meter. Kalau kita bangun, 4,5 juta. Ini sekarang mereka mulai lacak nih. Karena seperti berlindung di balik tender ini. Ya sama seperti PU, ada PU aja. Bisa PU menentukan harga. Itu lucu sekali, pembenarannya itu. Saya sudah lihat, saya sudah ngomong sama beberapa. Dia ada tim kajian, itu menarik. KPK itu ada anak-anak muda yang membuat tim kajian. Dia spesial pelajari harga sapi pun dipelajari. Kenapa ada oligarki. Nah, mereka beberapa kali ketemu saya untuk bahas. Misalnya contoh yang paling menarik soal PU. Gimana menentukan harga satuan itu, PU kirim surat kepada agen atau distributor atau manufaktur. Berapa harga ini? Lalu si agen itu membalas dia. Nah itu yang dipakai. Ini bisa jadi kasus temuan juga. Harusnya PU menanyakan kepada mereka, berapa harga barang ini kamu jual kepada perusahaan lain? Jadi pertanyaannya nakal, jadi PU mengambil pembenaran itu sudah dipatok. Padahal bukan itu harusnya. Baru kita tambahkan ada PPH segala macam. Harusnya pajak kepada dia, berapa kamu jual kepada orang lain. Kan ada faktornya semua, ada buktinya. Nah kita diserahkan terbalik, kita tanyanya harga berapa. Jadi kasih harga yang kayak gini. Padahal kalau yang PPH kan masukin harga itu juga patokan itu. Kalau kamu jual kepada swasta lebih mahal, kamu denda 5 kali. Nah ini hati-hati nih. Ini temuan nanti. Saya cuma ingatkan aja kalau yang dulu Pak Taufik, aku masih tutupin dalam. Kalau minta yang lain Pak Taufik kan masih saksi saya kan. Tapi kalau bongkar yang lama saya lawan deh. Saya lawan, betul-betul saya lawan, saya nggak peduli. Kalau bongkar yang lama-lama saya ikutin. Tapi kalau yang baru ini Bapak Ibu masih seperti itu, saya lepas tangan, saya udah kasih tahu, saya takutin. Karena saya rapat ketemu. Saya dikasih tahu. Ini kayak gini bahaya, ini kayak gini bahaya.
bahaya. Itu dikasih tahu saya. Makanya saya kenapa lebih suka ikat talong. Ini beberapa kali PRD. Ikat talong itu betul-betul tuh kita kalau salah pun salah di RKPP udah gitu. Bukan salah kita lagi loh, Pak. Itu ikat talong. Tapi kok kayak seperti ini? Mengerikan ini.